Selamat pagi warga Tawau. Untuk menyematkan lagi pagi anda, saya akan putarkan sebuah lagu. Semoga dengan lagu ini anda akan lebih bersemangat lagi. Cintailah mana tidak pergi. Aku tak menyangka bendera merah putih ini bisa dikibarkan anak-anak Indonesia di negeri tetangga. Bukan tanpa perjuangan. Indonesia! Untuk sampai di titik ini, aku telah mengalami beragam rintangan. Semua tak lain hanya untuk membangun asa bagi anak migran Indonesia yang ada di Malaysia. Lapor kami dari kelas 5-6 siap melaksanakan upacara bendera. Laporan selesai. Bendera siap! Merah! Istirahat di tempat, merah! Yang pertama adalah anak-anak Bapak, Ibu yang Bapak sayangi, Bapak cintai. Namaku Thomas Temu. Selamat pagi. Selamat semangat pagi. Perintis CLC Tunas Perwira Community Learning Center atau Sekolah Luar Negeri Indonesia di Malaysia. Siapa kita? Hampir 38 tahun kudedikasikan hidupku bagi anak-anak migran Indonesia di Malaysia. Aplaus untuk diri kalian. Semua perjuangan ini tak lain agar anak-anak bangsa bisa memperoleh hak pendidikan yang sama di luar negeri. Kala itu, tahun 1979, aku beranikan diri untuk merantau ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi tak semua sesuai dengan harapanku. Maka aku mengobati keresahanku dengan mengajar anak-anak. Sejak dari tahun 84 saya mulai mengajar ya. Jadi belum ada ceritanya CLC, Pak. Saya mulai mengajar anak-anak migran di Sabah khususnya di tempat saya dari jam 4 sampai kepada jam 8 malam, Pak, tanpa apa-apa biayanya. Menyatu dengan badan daripada botol ini. Oke, ini untuk pemegangnya ya. Bukan tanpa perjuangan. Pernah aku didatangi polisi di Raja Malaysia dan hampir ditangkap karena mengajar pelajaran Indonesia tanpa surat izin. Jadi harus di, nah kayak begini. Jadi saya hampir tertangkap polisi itu pada tahun 2008, Pak. Polisi itu anak semua pada takut, tapi karena saya melihat anak-anak punya semangat, jadi anak-anak itulah bisa menyelamatkan saya. Akhirnya saya menyampaikan supaya anak ini tidak jadi kriminalitas dan terlibat dalam narkoba. Sehingga pihak polisinya juga menerima apa yang saya sampaikan sehingga saya tidak lagi jadi tertangkap. Karena mereka juga mendukung saya, ya Cigu teruskan saja dengan apa yang Cigu lakukan itu. Inilah sekolahku, sangat sederhana memang. Terletak di Kampung Ranggu, Tawau, Sabah, Malaysia. Di tanah pinjaman milik warga Malaysia inilah, aku merintis sekolah untuk anak-anak migran Indonesia. Aku beri nama Tunas Perwira, karena aku berharap kelak mereka akan menjadi perwira sejati yang mampu mengemban amanah untuk menjaga negeri. DI bunyinya? DI! Dan!
Total ada sekitar 300 siswa yang kami bina di sini. Muat? Tentu tidak. Kami berjejal memanfaatkan sekat-sekat ruang yang ada. Indonesia itu terbentang dari mana? Lebih seru dong. Apa tulisannya itu? Apa maksudnya Bhinneka Tunggal Ika? Sebutnya semangat dong. Ulang lagi. Bagi kami, sarana boleh terbatas. Tapi semangat belajar kami tanpa batas. Garpu, Bu. Pendidikan di sini setara dengan pendidikan di Indonesia. Kami belajar dengan kurikulum Indonesia. Namun sayang, pemerintah di sini hanya mengizinkan hanya sampai sekolah menengah pertama. Jika ingin melanjutkan ke SMA, mereka harus melanjutkannya di Indonesia. Karena itulah, beberapa dari mereka harus putus sekolah karena terpaksa membantu ekonomi keluarga di Malaysia. Aku bersyukur perjuanganku bersambut dengan berdirinya CLC lain. Hingga saat ini, telah berdiri 58 CLC di bagian Tawau. Namun terkadang aku masih merasa belum maksimal karena masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapat akses pendidikan. Dari CLC-CLC yang sudah didirikan itu belum menampung semua anak-anak PMI yang ada di wilayah kerja kami. Nah, itu kami selalu membuat satu program pergi ke ladang-ladang mencari informasi mana ladang-ladang yang besar, ladang-ladang yang memang mampu, seharusnya mampu untuk mendirikan CLC, tapi belum melakukan. Nah, kita dekati mereka untuk bisa mendirikan CLC-CLC itu. Dan jumlahnya ya tidak sebanyak yang sudah terakses ya, yang sudah mempunyai akses kan 8 ribuan sekitar itu. Nah, yang mungkin yang belum memiliki aksesnya mungkin sekitar 4 ribuan atau 3 ribuan gitu. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, satu menanggung menjadi satu, itulah Indonesia. Hari ini kami kedatangan kunjungan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Kaltimtara untuk memberikan bantuan dan literasi keuangan. Ya, edukasi keuangan bagi pekerja migran masih sangat jauh terbelakang. Harapan menjadi pendulang devisa nampaknya hanya harapan belaka. Acara ini pun kami sambut dengan sukacita. Anak Indonesia. Anak Indonesia. Anak Indonesia. Oke, terima kasih. Tentu kami sebagai lembaga perbankan tidak mustahil kami harus masuk. Bahkan kami punya tema menembus batas, membangun negeri. Tak ingin pekerja migran di sini terpuruk, mengais rezeki, bercurah keringat bukan di tanah sendiri. Untuk itu, kami memulai harapan dengan para tunas-tunas bangsa yang sudah terlanjur ada di sini. Kami memperjuangkan anak bangsa untuk kembali ke tanah air dan mengenal apa artinya bangsa Indonesia di tanah perantauan. Dan anak-anak bangsa ini akan kami pulangkan ke negara asal, yaitu negara kita Indonesia, supaya mereka kembali dengan menggenggam sebuah ijazah apabila mereka sukses nanti. Rasanya seperti mimpi.
ada bank yang menembus batas untuk mengedukasi kami, para buruh di seberang negeri. Kini, batas negeri tak lagi menjadi penghalang kami untuk mendapatkan literasi agar bisa mengelola keuangan sendiri. Bank Kaltim Utara ini kan milik pemerintah daerah. Jadi ada dua fungsi, sebagai bank umum, kemudian sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan, mampu memberikan sebuah manfaat. Manfaat ini bukan dalam bentuk finansial, tapi bagaimana masyarakat kita edukasi, kita berikan sosialisasi. Kita masuk ke sini sebagai inklusi keuangan. Bagaimana masyarakat di daerah ladang ini mampu memahami dan mengetahui dunia perbankan. Apalagi mereka memiliki anak-anak. Anak-anak yang masih dalam proses pendidikan. Rupiah apa ringgit? Rupiah! Siapa kita? Masyarakat! Aku ingin membangun mimpi itu dari tunas-tunas bangsa. Menjaga nasionalisme dan kedaulatan negara. Ada namanya simpanan pelajar. Disingkat jadi SIM. Bagiku, menanamkan literasi keuangan sejak dini sangatlah penting. Mendulang rezeki, menabung untuk masa depan nanti. Aku percaya dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, mereka mampu hidup mandiri dan kelak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di CLC Tunas Perwira, aku dipercaya orang tua siswa untuk mengumpulkan tabungan mereka. Nantinya, tabungan ini aku setorkan ke Bank Kaltim Utara yang ada di Nunukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ini Pak, mohon aku. Ini Pak, mau tolong nitip tabungkan 1, 2, 3. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Oke, oke. Setidaknya dengan cara inilah warga Indonesia yang ada di sini bisa mendapatkan layanan perbankan. Halo Pak, uang titipan tabungan udah ada, jadi tinggal kalau bisa Bapak datang untuk ambil uangnya. Nah, kebetulan memang ini Tawau itu kan dekat di perbatasan dengan wilayah Indonesia. Ada Bank Kaltim Kaltara, ini BPD Kaltim Utara ya. Ini dia punya di cabang di Nunukan yang hanya 15 menit bisa ditempuh dari Tawau, sehingga mereka bisa nabung uangnya nih di BPD Kaltim Utara. Dan ini kita awasi, termasuk bank yang diawasi oleh OJK, Bank Kaltim Utara ini, sehingga uang mereka ini insya Allah aman disimpan di bank itu. Jangan disimpan di bawah bantal, ini nggak aman. Itu. Jadi bisa ditabung di sana, kalau mau ngambil juga sangat dekat, hanya 15 menit gitu ya. Dan kartu ATM-nya pun bisa digunakan untuk narik uang di wilayah Tawau ini. Kemudahan menabung antar batas negeri layaknya oase bagi kami. Dengan mudah, kami bisa mengirim uang untuk keluarga dan memberikan kontribusi untuk bangsa. Di sini ada bukti transaksi kemarin, Pak, yang Bapak titipkan ke saya. Mohon dicek kembali. Saya terima, Pak, uangnya. Iya. Sekarang saya mau kembali ke Nunukan lagi. Terima kasih atas. Iya, terima kasih, Pak. Mari, Pak. Kembali. Dengar ya, rapat-rapat semuanya. Sekarang kita belajar di luar, itu lebih enak karena apa? Aku hanyalah manusia biasa. Bisa enggak? Bisa. Lelah pasti ada. Jika aku lelah dengan perjuanganku, maka aku akan berkaca dengan anak-anak muridku yang bersemangat untuk sekolah. Dan karbon.
Oh, kalau itu capek sih capek, Pak. Capek itu tanggung jawab sebagai seorang guru memang capek. Tapi untuk berhenti belum ada kepikiran untuk mau berhenti. Karena anak-anak itu membuat saya kecapean itu bisa hilang semuanya itu, Pak. Ya. Dan negaraan ya, PPKN ya, itu bagaimana kita dapat... Sabir contohnya. Dia adalah salah satu siswa berprestasi dan rajin di sekolahku. Usianya sekitar 15 tahun. Tapi semangat belajar dan membantu orang tua patut diacungi jempol. Seusai sekolah, Sabir kerap kali membantu ayahnya kerja di ladang. Sekadar menombak atau memungut biji sawit. Kerja saya di sini berhubung karena dia ada luas 20 hektaran begitu, melihat kondisi saya ini semakin hari semakin turun, jadi anak Sabir itu saya ajalah membantu-bantu kalau dia pulang dari sekolah, tapi itu pun kalau ada tidak ada kepentingan sekolahnya. Kalau ada kepentingan sekolahnya, kerjakan dululah baru bantu-bantu orang tuanya. Setiap pekan, kami para guru pamong dan Pak Syafawi, guru bina CLC Tunas Perwira berkumpul untuk mengulas agenda sekolah. Kami sadar, sebagai guru pamong atau guru relawan, materi bukanlah tujuan utama kami. Jadi kami harus saling menyemangati satu sama lain untuk terus berbakti terhadap negeri. Pulangnya terus cari. Kerja di sini berarti guru semua atau ada yang level bagus? Ya? Jadi sekarang itu kan harus kita punya target bahwa... Keterbatasan lahan tak membuat kami berhenti untuk berkreasi. Beruntung, warga Malaysia sekitar sekolah sangat mendukung kami. Diizinkannya kami untuk belajar dan bermain di ladang mereka. Dewan terbuka kami sebut. Di sini kami berusaha terus merajut optimisme para tunas perwira bangsa. Meski di negeri jiran, selalu kami sisipkan semangat persatuan keindonesiaan. Kami belajar lagu-lagu daerah dan kearifan lokal suku bangsa. Negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia. Yang syahdu nan rindu sekali. Rasanya aku ingin kembali ke Larantuka NTT, tanah kelahiranku dulu. Sungguh. Aku tak ingin ada lagi anak bangsa yang putus sekolah di negeri orang. Tak perlu mereka merantau jauh ke negeri seberang jika pada akhirnya pendidikanlah yang dikorbankan.